Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warm Zone. Yo teman-teman ya, kali ini aku menggunakan cacing ski yang sangat-sangat lucu sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari di manakah cacing raksasa sultannya berada. Mudah-mudahan hari ini dapatnya sultan semua. Wah teman-teman, langsung dapat cacing kapibara raksasa yang sangat-sangat besar sekali teman-teman ya. Mantap sekali ini cacing kapibara sultan ini. Waduh, mahal sekali ini teman-teman. Kalian punya nggak teman-teman cacing kapibara raksasa seperti ini? Kalau punya, komen di kolom komentar ya, aku tunggu ya. Oke, langsung saja kita gaspol untuk mengalahkan si cacing kapibara ini. Dan sekali sentuhan langsung mati teman-teman ya. Waduh, luar biasa sekali skill cacing wadidaw kita ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian biar pada tahu ya teman-teman ya. Oke, kita sedot semua makanannya dulu dan kita cari lagi yuk, cacing yang kedua ya. Kira-kira di sebelah mana cacing yang kedua? Ya ampun, ini si cacing elf paling besar di dunia teman-teman ya. Nggak ada di tempat lain, cuman di AAB official ya. Luar biasa sekali. Mantap sekali teman-teman, kita kalahkan semua cacing raksasa ini. 1, 2 dan akhirnya 2 kali hitungan langsung mati teman-teman ya, si cacing elf raksasa. Waduh, sudah 2 cacing raksasa sultan dikalahkan teman-teman ya. Kita sedot semua makanannya dulu seperti biasa dan kita cari lagi yuk cacing yang ketiga. Kira-kira di sebelah mana ya cacing yang ketiga teman-teman? Wow, ini dia benar-benar sultan kali ini ya. Semuanya dapatnya sultan semua ya. Ini adalah cacing Green Dragon updatean yang sangat-sangat terbaru teman-teman. Langsung saja yuk kita kalahkan teman-teman. Kita kalahkan cacing si Green Dragon seharga $10 ya. Waduh, kayaknya teman-teman si cacing wadidaw ini banyak sekali yang punya cacing Green Dragon ya. Langsung saja kita hantam 1, 2, dan 3. Hore, akhirnya bisa dikalahkan. Oh, mantap sekali ya teman-teman ya. Kita sedot dulu ya makanannya. Mana-mana nih. Waduh, udah rame sekali teman-teman ya. Kita kabur aja daripada mati teman-teman ya. Kita cari lagi yuk cacing yang keempat. Wah, ada cacing Pegasus raksasa. Ini adalah cacing Pegasus teman-teman ya. Mantap sekali ini. Mahal sekali teman-teman, seharga 27.000 koin emas. Aku ngumpulin aja lama sekali teman-teman, gak kuat beli akhirnya ngumpulin. Aduh, sayang sekali teman-teman ya, menabrak cacing kecil di depannya. Waduh, dia kayak mana sih aturan. Waduh, sayang sekali teman-teman ya. Ya sudahlah, kita cari lagi yuk cacing yang kelima teman-teman ya. Di sebelah mana? Wah, ini dia teman-teman. Siapa yang suka pelangi? Ini namanya cacing Tricky Balok raksasa teman-teman ya. Ini seharga Rp70.000 teman-teman. Langsung saja yuk kita gas, kita kalahkan. Jangan sampai dikalahkan cacing lain. Kita harus hantam ini cacing. 1, 2 dan nice. Wow, mantap sekali ya. Mantap pokoknya si cacing wadidaw itu paling mantap. Jangan lupa videonya di share ke teman-teman kalian teman-teman, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, kita makan dulu sebelum kita cari cacing yang keenam teman-teman. Kira-kira di sebelah mana ya cacing yang keenam? Mudah-mudahan sultan. Wah teman-teman, ada cacing Hans teman-teman ya. Luar biasa sekali nih. Ini cacing Hans yang sangat-sangat besar sekali teman-teman. Langsung saja yuk kita habisi si cacing Hans ini. Kita jebak sama-sama di mana kepalanya teman-teman kira-kira. Waduh, jangan sampai kabur nih. Kalau bisa jangan sampai kabur. Kita harus kalahkan teman-teman ya. Di sebelah mana kira-kira? Di sebelah mana? Ini dia teman-teman. 1, 2 dan akhirnya kalah juga teman-teman ya. Ih, mantap sekali skill si cacing wadidaw memang.
Waduh, 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 disikat semuanya teman-teman ya. Dan okelah, okelah, kita cari cacing yang ke-7 kayaknya teman-teman ya. Kita cari di manakah berada. Wah, ini dia teman-teman, ada cacing hantu raksasa atau cacing ghost ya. Ini seharga 16.000 koin emas teman-teman. Aku punya yang kayak gini nih. Langsung saja teman-teman kita hantam. Waduh, ini sih serem banget sih cacing hantu ya. Ini dia teman-teman, langsung saja. Dan akhirnya kandas ya, bisa dikalahkan. Waduh, bener-bener ya, si cacing wadidaw ini pro player ya. Kita sedot semua makanannya dulu teman-teman sebelum kita mencari cacing yang ke-8. Kira-kira cacing yang ke-8 di sebelah mana ya? Mudah-mudahan sih di sebelah sini. Wah, ini teman-teman, ternyata ada di atas kita ya. Ini adalah cacing domba yang sangat-sangat lucu sekali teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali ini. Langsung saja, waduh, hampir saja, untung bisa direm ya. Kita kejar dulu si cacing domba yang sangat-sangat mahal sekali. Waduh, dia muter-muter ternyata teman-teman ya. Langsung saja kita cari kepalanya. Ini dia kepalanya. Kita hitung sama-sama teman-teman. 1, 2, dan 3. Hore, bisa dikalahkan. Pasti si bocil lagi nangis di pojokan teman-teman ya. Si bocil kematian ya. Oke, langsung saja kita gas. Kita rebutan makanan dulu. Dan kita cari lagi yuk cacing yang ke-9. Di mana kira-kira cacing yang ke-9? Mudah-mudahan di sebelah sini. Wah, ini dia teman-teman, ada cacing uzor raksasa ya. Wah, besar sekali ukurannya teman-teman ini. Cacing uzor nih. Waduh, mantap sekali teman-teman ya. Ada warnanya kotak-kotak ya. Warnanya biru. Terus ada kotak, gambar kotak-kotaknya. Langsung saja 1, 2 dan nice. Wow, luar biasa sekali. Kita sedot lagi yuk cacing. Si uzor telah mati teman-teman ya. Langsung saja kita cari lagi yuk cacing yang ke-10. Dimana kira-kira? Wah, masih ada sisa makanannya nih. Enak juga nih, makan dulu sebelum kita cari cacing yang ke-10. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-10? Ayo, pasti bisa dikalahkan. Wah, ada lagi teman-teman cacing green dragonnya. Waduh, ini hidup lagi. Ini harus kita matiin lagi nih teman-teman ya. Langsung saja yuk kita kalahkan si cacing green dragon ini. Wah, mantap sekali ya. Memang banyak sekali yang beli, jadi yang pakai itu banyak sekali teman-teman ya. Luar biasa. Langsung saja kita habisi 1. Waduh, belum bisa teman-teman. Ini dia mangsa kita. Dan akhirnya mati juga ya. Aduh, benar-benar skill pro player si cacing wadidaw nih. Kita gas cari cacing raksasa sultan yang ke-11. Wah, ada cacing bedworm. Ada 2 teman-teman. Kita kalahin dulu. Waduh, ada 3 teman-teman. Ini besar sekali. Yaduh, waduh, waduh, mati duluan ya teman-teman. Aduh, padahal besar banget si cacing kapibara tuh. Ya sudahlah, kita jebak saja si cacing bedworm raksasa warna oranye di sini teman-teman ya. Habis itu kita jebak si cacing apa tadi ya? Selesai kan? Cacing raja catur raksasa tadi masih ada apa enggak ya? Mudah-mudahan belum mati ya. Kita gas dulu aja lah. Di mana kira-kira ya? Kita cari si cacing raja catur raksasa. Kemana kira-kira ya? Tadi ada di sebelah sini kok, enggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih hidup ya. Wah, ada di atas kita, atas sebelah kiri ya. Langsung saja kita gas. Ayo, sebelum dikalahkan cacing lain. Ini dia teman-teman. Dia baru sampai langsung ditinggal mati ya. Ya sudahlah teman-teman ya. Oke, dadah.